Ya, mana lagi nyiapin barang dagangannya? Hari ini kita jualan Ya, jualan. pakaian. Jadi ini event 1 tahun sekali ya? Iya, orang biasa, orang sama kita yang ya, orang biasa. Ya, yang boleh jual yang ada di rumah. Itu namanya kosongan rumah, vide-grenier. Ya. Jadi kita kosongan apapun yang ada di rumah. Iya. Il est là. Avec le sac? Ah, voilà. Ah, je garde. Il n'y a pas de souci. Ini orang Maroko senang karena dia dapat baju mewah hanya 5 euro. Harganya biasanya hampir 500-an di Maroko. Belinya di Maroko ya? Iya, langsung dari Maroko. Tapi beli karena itu untuk mantan saudaraku. Udah break up, jadi boleh dijual. Ini kita taruh depan juga? Ouais, tu peux mettre là-bas. Oke. Kita taruh di sini, biar nampak sama pembeli. Nah. Ini Rino, 5 euro pertama. Oke, makasih. 5 euro pertama, alhamdulillah. Nah, ini dia adikku. Dia datang lagi ngantar barang. Tadi dia juga yang ngantarin kita barang kita semuanya. Sawa. Nambah lagi. Jelas ke baby. Super beau. Iya. Ya plus ta taille. Aku mau makan dulu, belum sarapan. Tapi ini garpunya ya? Patah, guys. Ski cash this. Oh no. Mais gimana makannya ini? Jadi tadi aku masak mie. Anu. Masak mie pakai daging sapi. Tapi garpunya patah. Gimana makannya ini? Hujan, guys. Jadi kita harus ngambil tenda. Oh ya, ini namanya Nasima. Aku mau kenalin dulu Nasima. Apa kabar? Adiknya Manal yang paling kecil, umurnya 23 tahun. Cantik ya, rambutnya unik. Mantap. Aku mau jelasin lagi apa yang Manal jelasin tadi. Jadi ini event tahunan. Ini nama eventnya Mkokong, diadakan oleh wali kota di kota ini. Berapa ini? Apa itu? Anu. All my style just give 1 or 2 euro. Oke. Okay. Kita jualan di sini bukan untuk mencari untung ya guys. Event ini diselenggarakan hanya untuk membantu warga di sini untuk mengosongkan barang yang kira-kira menumpuk di rumah. Karena barang yang kita anggap nggak berguna mungkin masih berguna untuk orang lain. Jadi bisa kita tawarkan di sini dengan harga yang murah. Barang yang paling banyak kita tawarkan di sini pakainya serihan ya Manal ya. Look. Iya ini, nanti aku liatin. Pakaian serihan aja. Pakaian serihan full. Banyak banget. Satu soalnya, anak aja. Iya. Soalnya dari umur dia 1 tahun sampai sekarang 5 tahun. Dari umur... 0. 0 bulan. 0 bulan. Masih ada banyak. Masih banyak sampai sekarang. Karena bayi cepat ya, pertumbuhannya cepat banget. Ya, jadi serihan paling banyak pakaiannya. Banyak, dan di Prancis ada 4 apa? Season. Empat musim. Musim. Jadi ada untuk... winter, untuk spring, untuk summer, banyak. Iya. Dan kita nggak tahu harus dikemanain pakaiannya serian ini. Jadi waktu lalu pas kita pergi ke Indonesia, kita bawa 1 koper hanya pakaian serian. Pas sampai di Indonesia, pakaian serian itu kita bagi-bagiin ke teman kita yang membutuhkan, gitu loh. Iya, karena kalau pulang ke Prancis lagi, pakaian itu kecil. Sudah gaji? Bilang lagi ya. Ya, sini ngomong sini lebih bagus biar kelihatan. Ya, karena kalau kita pulang ke Prancis lagi, biasanya pakaian yang kita bawa dari Prancis udah kecil ya. Iya. Jadi kita kasih ke orang yang teman atau keluarga di Indonesia. Iya, kita sumbangkan. Iya. Iya. Dan pulang lagi ke Indonesia dengan pakaian yang baru. Mm-mm. Pulang lagi ke Prancis, gak ada pakaian lagi. Mm-mm. Cepat besar. Iya.
Dan pakaian serihan ini ya memang masih banyak di Prancis. Jadi kemarin yeah. kita nggak bisa bawa semuanya ke Indonesia. Kalau di Indonesia bisa kita sumbangkan ke teman, sahabat, oh, yeah. atau siapapun lah. Tapi kalau di sini memang nggak ada. Mau disumbang kemana? Jadi ya kita tawarkan di sini aja dengan harga yang murah. 1 euro rata-rata kita jual di sini semuanya 1 euro. Benar-benar guys, orang di sini semuanya yang jualan di sini semuanya sama sekali nggak ngambil untung. Hanya untuk membantu mengosongkan barang yang menumpuk di rumah mereka aja. Ya walaupun cuma 1 euro ya lumayan lah guys. Uangnya ada yang kembali ya kan. Daripada barang menumpuk gitu aja jadi sampah ya kan. Kan sayang banget. Nah lihat nih guys. Banyak banget yang jualan di sini sampai di sana guys. Nah, ini semua barang mereka, barang yang menumpuk di rumah mereka ditawarin di sini. Dino, you want kopi? Hah? You want kopi? Enggak mau kopi. Lihat aku kaya. Halo Nasima. Udah ada 300-an. Oh iya, Nasima bisa bahasa Indonesia? Makan. Taunya makan aja, rendang makan, ya. Mantap. Oh, ini Sirihan selalu bilang mantap ya, mantap. Iya. Satu lagi, aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Aku cinta. Asik ya. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. J'aime l'Indonésie. Ah. Dia pintar bahasa Korea. Oh iya. T'es fluent en coréen? Lancar, ok. Di, j'aime trop l'Indonésie, di bahasa Korea. Aku cinta Indonesia, di bahasa Korea. J'aime l'Indonésie. Je sais pas comment dire Indonésie. 나는 Indonesia 너무 좋아해요. Aduh, seperti K-pop ya. Seperti idol. Yeah. Jadi Nasima ini baru pulang dari Korea kemarin. Iya, liburan yeah. di Korea. Yeah. Jadi kita baliknya sama-sama. Kita balik dari Indonesia. Hari yang sama. Iya. Nasima balik dari Korea di hari yang sama. Hey my love. Nama wali kotanya Pak Bros kan? Iya, Laurent Bros. Oh iya, Pak Bros namanya. Dia follower kita. Iya. Arnaud Rosalsi. Dia udah follow di Instagram, di Facebook juga. Iya. Karena dia suka mungkin konten kita. Iya. Dan dia juga baru balik dari... 2 euro. Oui, c'est une lampe qui chauffe, hein. C'est pour les plantes. C'est pas un LED. Non, c'est pas là. Ouais, ça, elle chauffe bien pour les plantes ou les terrariums. Ouais, ou bien les terrariums aussi, pour les reptiles. Ah non, pas nous. Un, ce serait pas assez. Oui, oui, oui. Bah, tout le monde pense que c'est une LED depuis tout à l'heure. Aduh, Manal, masa KTP mau dijual? Oui, c'est bon. Ini bukan KTP, ini kartu européenne. Oh ya, asuransi. Ini asuransi untuk Eropa, tapi ada informasi, je vais regarder. Ada informasi pribadi. Ada informasi ya? Yang bahaya kalau orang dapat. Nanti bisa dipakai untuk pinjol. Apa? Pinjol. Apa itu? Pinjaman online. Debt. Oh iya iya iya, boleh. Bahaya. Dengan itu bisa. Masa? Pardon? 20. Kopi. Halo. Wah, laku lagi? Apa? Laku lagi? Apa itu laku? Laku terjual. Oh iya, lihat. Wah, Manal kaya ya. Oh iya. Coba lihat. Wah, ada banyak. Ini kurang lebih wow, ada 1 juta rupiah ini. Ya pas de sucre. Oui. Ah. Je te mets les deux? Ouais, s'il te plaît. Moi, je suis une débutante en café. Udah ini. Wow. Bonjour. Non, que fille. 40 euro, jadi sekitar 600. 600 ya? Iya. Oh, aku kira sejutaan tadi. Cuman sejam. Satu jam ya? Ya iyalah, barang murah semua tuh. Iya, 1 euro. Tapi sayangnya ini pakaian anak-anak masih banyak ya? Iya, mungkin nanti karena yang beli itu ibu-ibu, bapak-bapak, dan mungkin sekarang ya sending hari Minggu. Apa, anak bukan di sekolah, jadi harus tunggu mereka bangun. Iya. Nanti mungkin. Dan masih hujan sedikit.
Itu masih pakaian serihan ya? Banyak banget pakaian serihan. Capek. Serihan. Serihan. Ini juga, itu juga. Capek. Ini capek. Juga semuanya. Ini juga nih sepatunya serihan semua. Nah, kalau pakaian aku sama Manal cuman ini aja. Iya, enggak ada banyak. Enggak banyak. Nah, itu sepatu-sepatu. Nah, ini juga nih ada sepatu lagi. Tapi pasangannya enggak tahu di mana. Enggak ketemu, jadi enggak bisa dijual. Ada banyak sepatu juga ya? Iya. Tapi udah jual mungkin 7. 7 pasang sepatu? Iya. Udah. Sepatunya siapa? Punya aku. Oh, punya heels. Punya kamu. High heels. Iya. Lihat ini. Ini di Indonesia ini, kalau dijual di thrift shop di Indonesia mahal ini. Ini Adidas, Stan iya. Smith. Mungkin mau 100 ribuan, tapi kita jualnya 1 euro aja. Iya. Adidas, Stan Smith. Ada Adidas, ada Nike, ada Reebok, ada Puma. Iya. Tadi ada juga Nike. Iya. Iya, ada semua. C'est quoi ça? Non, mais pas parce que je fais genre. Bon, non, si. Pas les prix. Ah, là, juste... Mais non, j'ai pas trié par âge encore. Non, mais juste pour l'instant. Peut-être pour moi, les gens ils vont. Oh. Ah, pintar. Dengan umur, intelligent. Tapi. Umurnya, jadi orang nggak perlu nanya lagi. 50 centimes. Ah, celui-là, je le kiffais trop quand je le mettais. Le chunga. Kecil sekarang. Kecil, ya? Iya. Je m'en souviens, j'avais pris une photo quand elle avait mis ça, c'était trop mignon. C'est pas la première fois que tu fais ça, Nassima? Non. Non? Avec maman? Ouais. On est, oh, on est habitué. Hein. Plein de fois. Ah oui. C'est ça, ouais, ça c'est 23 mois. Combien ça là? 1 euro. Ah oui, c'est super. Ça c'est 6 mois. Bien. J'en avais une super tout à l'heure, elle était trop belle. C'est vrai. Toute noire. Un autre? Ah, pardon. Di sini kalau mau nge-vlog agak payah ya, soalnya orang di sini nggak suka kalau mereka ini masuk ke dalam kamera. Marah, ya, jadinya agak segan gitu guys, takut kena tegur gitu loh. Makanya ini ngerekamnya agak sembunyi-sembunyi juga sih. On essaye. Là c'est plus bébé. Moi c'est sur, je suis sur du 6-9. Ah 6-9, ouais, c'est à peu près ici. C'est par là. Ouais. Okay. J'avoue, on essaye de mettre par taille. Saya mau beli juga. Oh no. Saya mau beli untuk anak saya. Ini untuk umur berapa, Bu? Ini 1 juta. Sejuta, saya tanya umur, Bu, bukan tanya umur. Harganya. Gak tahu, yang mana? Saya mau yang ini. Wah, ini 3 bagus bulan. Ya. Wah, ini 3 bulan. Ini harganya berapa, Bu? 1 juta. 1 juta? Dari Prancis. Dari Prancis ya? Wah, oh, mahal sekali. Saya kira cuma 1 euro, 17 ribu aja. Harga 1 juta. Oh, harga mana? Spesial untuk kamu. Oh. Sayang anak, sayang anak. Sayang anak. Les body, on s'en fiche, hein. Arrête. Mais tu te fous de moi, wesh. Ça fait 5 minutes, je suis dessus. Et les body, pas sincère que je mets tout dedans. Ah, 9 mois. 9 mois. En fait, c'est un peu mélangé, je suis en train de faire le tri. Il y en a un tout petit peu de 9 mois. T'avais sorti... Ça, c'est du 9 mois, non? Ça? Non, en dessous. Non. Ah ouais? Si. Il y avait ça... 9 mois, qu'est-ce que j'ai d'autre en 9 mois? Je crois qu'il s'est pas tordu quand je l'ai. Oh, c'est pas grave. Ouais, non, mais non. Il est pas très stable. Qu'est-ce que j'ai en 9 mois encore? 9 mois, c'est 80? Voilà. Je sais plus si c'est. En plus, c'est différent de des fois. C'est grand, petit. Ça, c'est 1 euro aussi. C'est ça. Moi, j'ai oublié les centimètres, ça y est. Ça c'est petit. Ah, ça c'est 9 mois. Celui-là. Et voilà. Bonne journée. Allez, on continue. Le petit tri. Ouais, tout ça c'est body. Je l'ai fait ce matin. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Murah aja, murah, murah, murah. Il est en train sayang de faire anak. Son marché. Ça c'est 18 ans. Ouais. C'est du 24. Jadi ini kita susun kembali sesuai umurnya ya. Iya. Yeah.
Jadi orang nggak perlu lagi tanya-tanya ini umur berapa, ini umur berapa gitu loh. Atau ini berapa nih? 56. Sangkong sis. Cela là. Bébé. Wesh, 12 mois c'est là. Comment vous pliez, j'ai envie de vous frapper. Comme ça. Hop. 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 OK. Kayak mana? Hop. 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 Bagus. Combien? 12 mois. 12 bulan. Wah, wow, lihat ini guys. Lucu banget. Gak terasa ya, Serian udah besar aja dia. Lancats. Manal gak mau yang baru? Ada un micro. C'est que depuis tout à l'heure je me disais mais comment ils vont t'entendre? Mau tapi capek. Mau tapi capek, iya. Tunggu kaya dulu, kaya dulu kita. Iya, kalau kaya. Kalau kaya baru ada nani, ada yang bersihin rumah, ada yang masak, gak apa-apa, yeah. Boleh. 86 cm. 9. Kalau sendiri susah ya. Iya. Dan tiket pesawat? Naik pesawat payah. Serian aja kopernya udah 2. Iya. Kalau nambah 1 lagi, 2 lagi nggak muat. Gimana bawanya, payah. Jadi kita harus kaya dulu. Jadi kita bisa mempekerjakan Nani ya. Kalau bisa Naninya dari Indonesia kita bawa ke sini. Oh, of course. Ya. Itu pencapaian kita. Apa? 12, 18, 24. Hop. Bagus. Ayo. Jelek. Jelek. Saya pas plié. Ah, bos payah, bos. Ça c'est 24 ah ouais. Ouais. Selalu salah, selalu salah. Bos. Enggak rapi. C'est la boss Manal. Manal ya, bos. Bonjour. C'est pas vendeur comment vous pliez. Toi c'est vendeur de tout mélanger, les tailles. Ta bouche. Manal elle a tout mélangé. Mmh. Rino. Oh ya, sorry, maaf. Pelanggan enggak bisa lewat. Yang mana lagi bos, biar saya bantuin. Kalau mau bantu duduk aja. Duduk. Yang ini. Enggak, belum. Kalau rapi boleh, sekarang enggak boleh. Ah. Mau bantu? Mau. Jalan-jalan. Jalan-jalan bantu. Sisa? Ah, mau bantuin malah disuruh jalan-jalan. Check if there is something interesting maybe. Oh iya. You don't want to check? Pengen keliling tapi nanti ngerekam nggak bisa karena mereka nggak mau masuk kamera, nanti mereka marah. Discret. Oke lah, kita coba keliling ya guys ya, tapi maaf kalau kameranya kurang jelas karena harus sembunyi. Ah oui, mais ça va, on est en train de. Gimana megang rekamnya, gini gini aja tapi gini. Discreet. Iya enggak, iya. Kalau di Indonesia orang suka masuk kamera, halo halo, peace. Kalau di sini mereka pada nggak suka, people hates. Iya. Yaudahlah kita coba ya, ayo kita keliling. Kalau ada makanan, kalau ada makanan, oke. Dan kalau ada sesuatu yang seru, oke. Gak tahu apa tapi yang seru. Ya, tadi sebenarnya kita ada ide juga, kepingin jualan Indomie gitu ya. Ya tapi nggak boleh, nggak boleh jualan makanan karena izinnya beda. Iya. Oke. Oh ini toiletnya Serihan udah laku. Iya. Ya. Ada some flush. Iya. Jadi ini untuk Serihan waktu masih 1 tahun untuk belajar buang air. Jadi ini ada suaranya sebenarnya, tapi baterainya habis. Suara kayak ini ngebilas gitu guys, suara air. Ini barang-barang yang udah laku tapi dititipin dulu. Nah, sisanya masih banyak banget. Oke, kita coba keliling. Nah, ini guys contohnya barang-barang yang mereka jual. Nah, ini semua barang-barang yang mereka nggak gunakan lagi, guys, dijual di sini. Tuh. Wah, ini ada sepeda juga. Mungkin udah nggak dipakai lagi sama anaknya. Mungkin anaknya udah besar, jadi dijual.
Kalau diperhatiin wajah mereka pada senang semua ya guys ya. Mungkin karena ada banyak barang yang bagus-bagus dan murah ya. Jadi mereka pada senang. Nah ini lapaknya kita tadi. Sekarang kita coba jalan ke arah sana. Kalau yang lapar bisa belanja di sana itu. Jual kebab. Biasanya aku makan kebab di situ tuh sama mana. Tuh perkakas yang dikira masih bagus juga dijual di sini. Kayaknya cuma sampai sini aja sih lapaknya. Iya. Oke, kita balik lagi ke lapaknya kita. Aku mau bantuin Manal kalau boleh. Aku mau bantuin kok malah disuruh jalan-jalan sih. Sudah boleh bantu belum? Enggak, kalau mau bantu jalan aja. Nanti payah, ada banyak orang. Tapi aku tetap digaji ya. Gak ada gaji. Gaji dong. Stasia. Ah, masa magang. Ini dia mainan Sirian. Tempat duduk dia untuk di mobil juga waktu masih bayi. Udah gak bisa dipakai. Buku-buku. Cuman ini bukunya kebanyakan dari Maroko ini. Masak kuskus khas Maroko resepnya. Tuh. Ini juga kue-kue khas Maroko. Ini juga sisanya novel-novel ini. Ini kayaknya punya mamanya si Manal ini. Punya mertua aku. Hanya apa itu? Oh iya, hanya kotor sedikit. Iya, but you wash and it's like new, look. Oh iya. It's like new. Ini mahal. Kalau mau beli di shop. Di toko. Di toko, ini 500. 500.000 ya. Soalnya, tapi aku jual 1 euro. Iya, 500.000 guys. Ingat, oh iya betul. Dulu aku ingat beli ini untuk Sirian 500.000, guys. Bagus hangat. Banget, hangat. Tapi hanya ada ini ya, karena kotor sedikit. Tadi di belakang. Di dalam gudang, ya. Di dalam gudang karena lembab ya, jadi agak kotor, tapi masih bisa dicuci kok. Lihat guys, 500.000 dulu kita beli, di sini kita jual 17.000 aja. Sayang nggak bisa bawa semua di Indo dan jual murah untuk semua orang. Tapi ini kalau kita kasih sama anak di Indonesia nggak bisa dipakai juga karena terlalu panas. Kalau mau di bukit? Di bukit tinggi bisa. Bisa. Kalau bisa. Mau hiking dengan anak ini bagus. Kalau hujan juga ya, di Bukit Tinggi hujan, atau di apa? Di Bromo. Di Bromo, di Jawa ada banyak tempat yang dingin, yang terlalu dingin. Iya. Jadi bagus. Tapi masih ada banyak pakaian untuk summer juga. Ini daster dari Indonesia. Oh iya. Mana tahu kita mengenalkan Indonesia dari pakaian itu. Ini. Pakaian ini, aku suka kata itu. Iya, itu terus. Selalu itu. Rasanya lebih pas gitu ya. Iya, dengan pakaian ini, yang ini, daster kita beli di, aku pikir Perawang. Di Perawang, mungkin ya. Mama Rino yang beli. Iya, Mama Rino yang beli di Perawang. Daster cantik, tapi udah kecil. Iya. Ayo kita taruh di sini. Biar lebih jelas. Oh iya betul. Dari Indonesia. Sayang anak, sayang anak. Coba bilang dulu, sayang anak, sayang anak. Apa itu sayang? Love your kids, love your kids. Oh sayang anak, beli semua ya, murah-murah banget. Beli. Ada video dari Saudi. Iya. Beli, murah-murah.
kita juga ada jilbab dari Indonesia. Mana tahu ada anak yang mau mualaf, boleh beli ini. Tapi bahaya, dilarang di Perancis ya. Tapi lucu banget, kita coba jual ya. Iya, iya sih, sayang banget di Perancis nggak boleh pakai hijab ya. Iya. Iya, mau gimana lagi, kita di Perancis jadi ya harus ikutin sih. Iya. Ya, mau gimana lagi. Sama, udah berapa hari ini yang dijual penghasilannya, uangnya? Hampir sejuta. Hampir sejuta? Iya. Coba liatin. Hah? Liatin. Mau lihat duitnya? Iya. Mau. Gak percaya sama aku? Percaya. Ini 50 euro. 50 euro. Oke, dan aku ada beberapa ada koin. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Duster. Duster Indonesia. Ada ya. Ada banyak. Ini guys, 100. Jadi ini plus ini sejuta. 1 juta ya. Iya. 60 euro semuanya sama iya. Koin. 60. Lumayan. Udah bagus lumayan, ya. 2 jam jualan. Iya. Tapi itu bukan untung ya, karena kita ini barang pakaian kita, barang bekas kita. Ya, kita jual dengan harga murah, paling enggak ada uang yang kembali lah. Iya. Ya, bukan cari untung. Enggak. Enggak. Hanya untuk beras rumah, kosongkan rumah karena ada iya. Terlalu banyak barang yang menumpuk. Iya, terlalu banyak. Iya. Jadi mereka semua yang di sini ya sama juga kayak kita ya. Iya, vide grenier. Iya, hanya untuk mengosongkan barang yang menumpuk di rumah mereka. Bukan untuk mencari untung. Enggak. Oke, sebu. Menunggu. Ada yang lucu guys, terpaksa vlognya sembunyi-sembunyi lagi. Oke. Tadi ngevlog bareng Manal. Orang jadi nggak mau stop di lapak kita guys ya. Kayak biasa yang kayak aku bilang tadi, mereka nggak mau masuk ke dalam kamera. Jadinya mereka lewat aja, nggak mau berhenti, nggak jadi juga. Beli. murah. Beli. Ada Reebok, ada Adidas. Ayo dibeli. Murah. Untuk orang yang selalu tanya, suaminya kerja di mana di Prancis? Iya, ini dia. Saya kerjanya begini. On va aller au restaurant. Chérie Anne, dame Mima. Tu veux ou tu veux pas? Yeah. Allez, moque.